Itu dia ternyata. Okay, langsung aja guys. Jadi kali ini kita akan bermain untuk memperebutkan sepatu-sepatu terbaru dari Specs ini. Ada 4 sepatu terbaru dan satu lagi itu bonus sepatunya. Jadi kita akan bermain beberapa challenge. Nah, setiap pemenang di setiap challenge berhak untuk memilih setiap sepatu ini untuk jadi miliknya. Oke, langsung kita mulai dari challenge yang pertama. Langsung aja, let's go. Oke, kita langsung main ke challenge pertama yaitu 1 lawan 1. Ini gaung siapa? Gue aja. Ini punya Mugi ya. Tuh. Itu punya Denny, itu punya aku, ini punya si Angga. Jadi kita akan berhadapan 1 lawan 1 semua. Jadi harus mencetak gol ke gawang musuh. Dan yang kebobolan berarti dia gugur, oke? Okay? Yang sisa terakhir berarti dia yang menang. Langsung aja kita mulai. Let's go. Oke. Dah. One. Oke. One. Dah. One. One, two, three. Go. 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 Tinggal sisa 3 pemain lagi ya. 1, 2, 3. Gila kalau main sampai 4 kali ya. Oke. Bang Benny gugur. Tinggal 2 ya. Tinggal Bogi dan si Denny. Final. Oke, ready. Go. Go. Oke, game. Siapa kayak akan menang antara Mugi lawan Denny? Iya, 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 oke. Aduh, out. Woi, kosong. Wah! Woi, kosong. Ayo. Gol, gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol kan? Gol. Ah ya ada gol. Berarti pemenang challenge pertama adalah si Mugi. Oke, jadi dia berhak untuk memilih sepatu mana yang mau dia ambil. Oke, silakan dipilih lagi. Mana yang mau kuambil? Wow, positif. Mana? Jaja. Mana? Yang mana? Tuh coba lihat. Foto sekolah. Ah itu Swerpo. Swerpo apa? Swerpo. Galactita FG. Oke, langsung aja. Galactita itu. Swerpo Galactita FG diambil sama si Mugi. Oke, jadi langsung aja. Positif. Kita masih ada sisa 1, 2, 3, 4 kotak lagi. Siapa kaya akan mendapatkan lagi, apakah Mugi lagi? Kita lihat. Oke, yang kedua yaitu crossbar. Kita akan mencoba untuk melakukan crossbar dari jarak sekitar 40 langkah dari gawang. Nah, jadi kita akan mempimpa. Jadi setiap pemain mendapatkan satu kesempatan untuk menendang. Satu kali, kalau gagal berarti ganti pemain lain. Yang pertama kali mendapatkan crossbar, dia adalah pemenangnya, oke? Mempimpa, layum gambreng. Hei, Edwan. Mempimpa, layum gambreng. Aku kedua, Mugi dan Angga. Hei, mungkin yang ketiga, Angga yang terakhir. Oke, dimulai dari si Denny. Satu orang, satu bola. Langsung cross berpul abis ini, Wih. Itu mau freak gitu, bukan mau crossbar. Oke, giliranku. Kiring. Bolanya makin belok sekarang, makin jauh. Oke, Ki. Langsung aja. Fire, Denny. Wup, wah mereng, enggak. Boleh miring bolanya. Akhirnya. Itu tiang, bukan mister. Oke, sekarang kita putar lagi ke si Denny lagi. Percobaan kedua. Miring kan? Aduh. Rampak, dia miring pasal itu dia. Wah! Wacakan rekor di hari ini. Langsung aja adik. Berantai-tai wajib mulai ya. Oke. Buktikan Ki. Ayo. Menang 2 kali nih. Bisa kok. Stel dulu, stel dulu. Makin gak guna guys. Dan ketiga. Wala. Belum ada yang berhasil sejauh ini. Jauhan dia. Oh my god. Oh. Tipis kali tuh. Habisnya berhasil tadi udah. Bagus dong.
Wih, wih. Ay, hampir. Hampir. Sama. Tipis, tipis. Lagi, berapa tiga? Gak ada. Aduh. Tipis itu. Apakah ini akan menjadi kemenangan kedua gue, Gi? Ayy, untung dan dela. Oke, kita mulai lagi. Oh. Ayy. Sadi. Kita juga raih, gimana coba? Udah tadi berakhir lah. Ikhlas mungkin nih, aku menang Gi? Oke, ikhlas sekali. Aku enggak. Aku enggak. Aduh, udah positif lagi, satu. Akhirnya, siapa pemenangnya Gi? Gue. Oh, aku menang ya, gue. Oke, langsung aja kita milih ya. Tayan. Oke, aku milih yang ini dia, yang slash. Jadi, aku langsung pakai aja ya. Widih. Oke. Langsung kita masuk ke challenge yang ke 3. Siapakah yang akan menang challenge ketiga kali ini? Langsung aja kita mulai. Aku dapat enggak ini? Kalau enggak dapat ya udahlah, aku keluar lah. Iya. Oke. Next challenge yaitu 1 lawan 1. Jadi kita cari lawannya terlebih dahulu yang sama jadi lawan, oke? Pimpalayum gambreng. Keberuntungan dari pihakku ya, aku lawan si Mugi. Jadi nanti yang menang aku lawan Mugi akan berjumpa antara melawan si Denny dan si Angga yang menang. Jadi kita akan coba di final lagi. Oke, langsung aja. Langsung lagi. Angga melawan si Denny. Terlalu cepat, baru sekitar 10 detik sudah berakhir. Jadi berarti masuk final. Sekarang giliran aku melawan si Mugi. Oke, langsung aja kita mulai. Iya. Teknik apa yang tadi barusan? Udah kemana-mana kayaknya. Wih, mau keluar lagi bolanya. Ya. Alhamdulillah. Aku bertemu lawan yang berat lagi. Aduh. Easy. Oke, final. Aku ngelawan Denny ya. Siap lo. Wah, siap kali lah. Gak cukup, gak sampai 1 menit main Mugi ini memang ya kan. Sombong amat. Oke, silakan ambil. Mana? Mana ambil? Itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi ternyata memilih yang specs Cyanide TNT 19FG. Tinggal 2 berarti. Berarti 2 challenge lagi. Oke, langsung aja. Oke, next. Yang berikutnya kita akan coba untuk melakukan kontrol dan juga langsung mencetak gol. Jadi nanti ada satu yang mendang atau mengumpan dari bawah sana dan kita harus mengontrol dalam satu kali sentuhan dimanapun bola jatuh harus ditendang langsung. Dan yang paling banyak mencetak gol berarti dia adalah pemenangnya. Oke, langsung kita mulai. Sebelah kenceng, guys. Oke, shoot. Bola. Bola kembalikan ke sana, guys. Aku beri kena ini. Wow. Woi. Kolong. Gimana perasaan Anda? Sia-sia. Bola pertama.
Cakep. Ketawanya, Bang. Oh, pemanasan, pemanasan. Oh my god. Satu lagi terakhir. Satu. Satu gol tadi. Kita sampai yang ketiga. Go. Oke. Okay. Oh, untung pas kipernya. Fail. Nani. Bentar dulu ya. Oke. Ai, hampir. Satu bola lagi terakhir. Enak kali. Ah, enak kali. Nol, tidak ada gol. Tinggal Angga penentuan. Kalau Angga ada gol berarti final ya lawan aku. Kalau cuma satu, kalau dua berarti dia menang. Oke, okay. Positif lah ini ya. Gatong lah. Jogan terus, depan terus. Oke, final, final. Ini karena imbang ya, jadi kita adu sweet aja. Sweet sampai 2 kali. 3 kali. Jadi aku mau ngambil yang mana ya? Nah, yang ini aja. Yang warnanya merah, oke? Okay? Jadi aku mengambil apa ini? Spek Swervo Galactica FG. Oke, okay, warna merah. Jadi tinggal satu tersisa. Ini challenge terakhir berarti. Jadi oke, okay, langsung kita mainkan siapa yang akan menangkan ini. Dan challenge terakhir kita akan coba untuk mencetak gol dari posisi corner. Itu cuma sekitar 5 langkah dari gawang. Jadi yang pertama kali mencetak gol dia yang menang. Enggak, jadi kita cari yang paling banyak mencetak gol dari 3 bola dia yang menang. Oke, okay, kita mulai. Oke, okay, guys, lurus ya. Sedang kenapa itu? Oh, lurus sekali nih. Tipus aja kena engine dekat ya. Bola kedua masuk, satu lagi. Hai. Jadi dari 3 bola aku dapat 1 gol dan sekarang giliran si Mugi. Kita lihat apakah dia berhasil mencetak lebih dari 1 gol. Kita lihat saja. Oke, lihat saja. Ayy, hampir. Bola kedua. Bola ketiga terakhir ya. Gagal berarti sekarang tinggal si Angga ya. Terakhir. Satu lagi. Berarti udah nampak pemenangnya siapa? Adalah aku. Satu lagi sisa adalah punya aku. Kita ambil ya. Hai. Dan ini spot terakhir yaitu Specs Accelerator / FG menjadi milikku. Kembaran coy, kembaran cuma beda warna doang, warna hitam. Jadi ini punya aku. Aku menang berapa? 3 ya? Aku 1. Menang 3. 3, aku menang 3 sepatu. Iya, yeah, aku 1. Denny 1. Denny 1. Kenapa tadi? 1. 1, Angga 0. Itu belum mungkin. Oke ya. Itu belum mungkin. Jadi sekian video kali ini. Sekian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys. Ku giveaway, ku giveaway. Peace. Giveaway, giveaway, weh. Weh. Ini giveaway dari aku nanti, oke? Okay? Tapi subscribe lah channelku dulu.